keluarannya adalah memberikan mutu darah yang baik ya kepada masyarakat. Oleh karena itu strateginya itu tidak hanya kepada unit kami, baik itu di dalam baik itu sarana prasarananya, termasuk juga sumber daya manusianya menjalankan protokol kesehatan. Kalau sampai sekarang ini misalnya contohnya ya harus divaksin, seluruh petugas kami sudah divaksinasi, misalnya seperti itu ya untuk saat ini. Begitu juga untuk para calon pendonor, itu berlaku juga protokol kesehatan sebelum melakukan pemberian darahnya atau berdonor ke PMI, itu menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.